Ini adalah kelomang. Kelomang adalah moluska air asin yang memiliki cangkang berputar dan spiral. Kelomang menggunakan cangkang sebagai tempat berlindung dan bisa menutup cangkangnya saat terancam. Ini adalah hiu martil. Hiu martil adalah spesies hiu yang dikenal dengan bentuk kepala yang khas, yaitu memiliki ekstensi yang menyerupai palu di kedua sisi kepala. Ini adalah ikan pari. Ikan pari memiliki tubuh pipih dan sirip dada yang membesar seperti sayap. Mereka hidup di perairan laut dan air tawar, tergantung pada spesiesnya. Ini adalah penyu laut. Penyu laut adalah reptil laut yang memiliki cangkang yang melindungi tubuhnya. Mereka hidup di berbagai perairan laut dan sering melakukan migrasi jarak jauh. Ini adalah anglerfish. Anglerfish adalah ikan laut dalam keluarga yang memiliki alat bioluminesen khusus di kepala untuk menarik mangsa. Anglerfish hidup di kedalaman laut yang dalam dan gelap.